katanya selamat kaum kedua-duanya, dan kami telah menolong mereka sehingga menjadilah mereka orang-orang yang berjaya mengalahkan lawannya, iaitunya Fir'aun dan tentera yang mati di dalam laut. Dan kami telah berikan kepada keduanya kitab suci yang amat jelas keterangannya, iaitunya kitab Taurat yang Allah beri wahyu kepada Nabi Musa. Dalam masa yang sama, supalah juga Allah beri kepada Nabi Harun. Sebab bila sebut Nabi Musa, kena sebutnya Nabi Harun. Sebab dua-dua orang ni adalah adik-beradik. Dan Nabi Musa ni yang minta dengan Allah, jadilah Harun sebagai penolong pembantu aku. Sebab Nabi Musa ni lidah dia tak fasih. Dalam sebut teh, dia minta, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Ayat 114 sampai 132 surah As-Saffat. Tiga orang rasul yang kita mendengar ayatnya dari surah ni, alhamdulillah, mula dengan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ni sebagai kisah yang Allah Taala firman panok-panok. Tak ada subson, tak ada railaiyat banyak sangat, sebab seperti mana yang saya sebut, kisah-kisah Nabi ni dia ada pada beberapa surah. Ada yang mencerita dengan secara detail, ada yang cerita secara secebis. Nah, satu cebis ataupun satu sepitah lalu. Maka dalam surah ni juga Allah Taala firman hubungi dengan Nabi Musa dengan Harun, tidak sebut nama Firaun. Biasanya sebut Firaun, tapi sebut natijah hasil daripada yang Nabi Musa, Nabi Harun berdakwah dan seru kaum dia. Dan demi sesungguhnya kami telah limpahkan nikmat pemberian kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kami telah selamatkan keduanya dan kaumnya dari kesusahan yang besar. Nah, tengok. Panaklah Tuhan raya. Kalau dah nak kerajaan, dia panggil lagi. Sebab apa? Nabi Harun, itu Nabi Musa dengan Nabi Harun bawa kaum dia jemerai lakoh laut. Nah, Fir'aun mati dalam laut. Belum pada tu Nabi Musa kena duduk jual besar dengan Fir'aun. Ini tak ada wayak, ia potong lalu. Wayak katanya selamat kaum kedua-duanya, dan kami telah menolong mereka sehingga menjadilah mereka orang-orang yang berjaya mengalahkan lawannya, iaitunya Fir'aun dan tentera yang mati di dalam laut.
Dan kami telah berikan kepada keduanya kitab suci yang amat jelas keterangannya, iaitunya kitab Taurat yang Allah beri wahyu kepada Nabi Musa. Dalam masa yang sama, supalah juga Allah beri kepada Nabi Harun. Sebab bila sebut Nabi Musa, kena sebutnya Nabi Harun. Sebab dua-dua orang ni adalah adik-beradik. Dan Nabi Musa ni yang minta dengan Allah, jadilah Harun sebagai penolong pembantu aku. Sebab Nabi Musa ni lidah dia tak fasih. Dalam sebut teh, dia minta, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dan minta lah, hey Allah, letak ataupun latihkanlah Harun saudara aku, sebab dia lebih fasih lidah daripada aku. Itulah Nabi Musa apabila hani yon cerita dah. Kita tahu belaka dah. Tapi saya sebut lagi. Nabi Musa ketika Allah Taala perintah supaya pergi jumpa dengan Firaun, dia sebutnya rabbishrah li sadri. Wahai Allah, lapangkanlah dada aku. Wayassir li amri. Mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan ukakanlah apa? Ikat teh yang ada di lidah aku. Maknanya hak aku sebut tak fasih, tak kena. Bukan tak kena tak. Maknanya tak cerak, tak jelas. Mengujadikanlah benda tu terukar. Jangan we ada di lidah aku. Yafqahu qawli. Apabila aku sebut, aku royak, aku sapa, mereka itu memahami perkataan aku. Ha ni? Rabbishrah li sadri tu adalah asal usulnya perkataan ataupun doa yang disebut oleh Nabi Musa alaihi salam. Alhamdulillah. Allah ayat lagi, setelah beri kitab Taurat kepada Nabi Musa dan Harun, dan kami telah beri hidayah pertunjuk kepada keduanya ke jalan yang lurus. Tunjuk jalan yang benar untuk sapa royak kepada Bani Israel pada zaman itu. Ada yang beriman dan banyaknya yang tidak beriman. Dan kami kekalkan pula bagi keduanya nama yang harum. Nama harum di sini artinya sebutan yang baik setelah sejarah mereka berlaku pada zaman itu. Allah Ta'ala kekalkan di dalam Al-Quran sehingga apabila dibaca sejarah Nabi Musa, Nabi Harun, semua umat Islam pakat sebut baik belaka. Yo molek, molek, molek. Apa yang Nabi Musa jalan tugas dia sebagai seorang rasul, dan Nabi Harun sebagai penolong, sebagai pembantu pun molek. Walaupun cerita berlaku go to goning, tapi semua rasul-rasul dan nabi-nabi nama harum belaka. Nama baik, nama yang murni apabila disebut sejarah-sejarah mereka dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Lepas tu, hak ni hak kita tahu belaka juga. Dalam Quran kalau dia orang tanya kita, kisah siapa? Kisah nabi mana hak paling panjang sekali dalam Quran? Kena jawab, we jadi siang tulah belaka deh. We jadi satu jawab pe, iaitu nya kisah Nabi Musa dan Nabi Harun yang kena duk jual besar dengan Firaun laknatullah alaih. Inilah kisah yang paling panjang sekali. Lain pada tu kan, kisah nabi-nabi hak lain, ada nabi hak disebut secara banyak detail, ada setengah-setengah sebut sikit-sikit, nanti kita akan temung sekali lagi. Iaitunya Nabi Ilyas. Alhamdulillah. Salamun ala Musa wa Harun. Salam sejahtera kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Alhamdulillah. Tu nabi-nabi yang Allah Taala puji. Nah, salamun ala Ibrahim belum pada ni. Ha ni salamun ala Musa wa Harun. Salam sejahtera kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Ni Allah Ta'ala puji juga kedua-duanya. Sesungguhnya mereka berdua adalah dari hamba-hamba kami yang beriman. Ha ni, dia panggil satu babak. Satu apa? Satu ton yang Allah cerita.
setelah belum pada Irak, iaitu ha Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anaknya Ismail, dan sebut juga Ishaq, Yaqub, tu anak-anak nabi-nabi pada zaman dahulu. Mari pula ayat yang ke-123. Wa inna Ilyas laminal mursalin. Ha, sebut Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ni sebut nama dia tapi tak sebut panjang detail railaiat, tak ada belah mana ni. Nabi sikit-sikit je. Wallahu alam dah. Sikit saya sebut di sini. Orang-orang Melayu kita ni wallahu alam dia ambil mari mana kita tak tahu juga. Cerita pasal dongeng-dongeng. Bila nak pergi cari ubat kat bukit kat mana, kena wisalah kepada Nabi Ilyas. Wallahu alam, saya tak tahu juga. Ni wah-wah orang tua, wah-wah orang Melayu kita. Bah nak pergi masuk dalam hutan, kena wisalah kat Nabi Ilyas. Assalamualaikum Nabi Ilyas. Ha, ni kita ni nak mari cari ubat ni. Untuk nak perubat diri sendiri ataupun nak perubat orang. Wallahu alam, tak tahu juga. Lepas tu saya dengar hak terbaru malah sebut dah nama, katanya tok guru mana sebut. Dia katanya babi tu. Tuhan buat babi adalah di zaman Nabi Nuh. Ni cerita dongeng juga ni. Buat babi untuk minta maaf ni, saya kecek nampak mai faham sikit. Utuknya babi gi sodok tahik hodo ada dalam kapal Nabi Nuh. Hak orang gi berok. Bah apabila bah besar tu, Allah Taala pun buat babi daripada apa? Gajah, apabila dia semua air tu tubiknya babi atas kapal Nabi Nuh. Lepas tu kan, babi itulah duk gi makan tahik hodo ada. Sampakah hari ni babi yang makan tahik? Ni saya dengar cerak-cerak ni. Bukan dengar saja, nak tengok dalam TikTok. Yang orang bubuh sebahagian daripada perkataan yang babo tu duk sebut, duk mengajar orang ramai. Duk katanya babi ni tu hebuat daripada gajah untuk makan tahik di atas kapal Nabi Nuh. Wallahu alam, yang ambil mana kita tak tahu tak? Umumnya nate-nate yang Allah Ta'ala buat hadu ada atas muka dunia ni sejak daripada belum anak Nabi ada lagi. Bukan katanya pengkert ma mari pak lepas pada Nabi tu, Nabi ni tak. Manusia hak menjadi makhluk terakhir sekali. Semua ada atas dunia belaka dah. Nyamuk, lalat, baring, itik air, lemu kubah. Dia dah ada dah belum atas, belum pada manusia mari. Manusia sebagai makhluk yang terakhir yang Allah Ta'ala buat. Sebab tu, beringat-beringatlah. Dia kita nak ngajar, nak royak, nak apa. Jangan ngomngai. Jangan duk royak benar tak tahu katanya asal usul ambil mari mana. Sebab tu saya royak saat ni tak. Wah-wah orang Melayu apabila nak pergi ke mana-mana nak buat apa, kena wisalah kepada Nabi Ilyas. Kita tak tahu juga katanya asal usul tu mari mana. Kalau dia siapa boleh royak duk dalam kitab mana dan sahih, alhamdulillah kita pakat nak amal belaka. Nah. Kita pakat nak amal belaka benar yang kalalah kita tak ada, tak tahu belum pada ni. Tapi ada orang mari royak katanya ada dalam kitab ni memang sahih sungguh. Tapi kalau dia ada dalam kitab tak sahih, kita tak seturut. Kita nak turutnya hak betul. Ya bukan semua ada dalam kitab tu sahih belaka supaya orang kecek. Ya kitab pada asalnya buah daripada fikir orang, dia ambil kala dia tulis. Mai chai tuk sing thi mi yu nai nangsu nai tamra nan thuk tong mot. Chai. Sebab tu kitab apabila ulama-ulama dia tahqiq kitab, dia pun tulis halik bawah hak ni tak ada asal. Ha tu. Hak ni hadisnya daif. Hak ni hadisnya maudhu'. Maudhu' artinya plan. Bukan hadis dah. Tapi orang buat nak kuk kan ma. Royak katanya hak ni jadi hadis Nabi. Tapi ulama-ulama dia mari cek tengok. Hak ni tak ada dia. Nak tahu katanya ambil mana. Ha tu. Itulah dah. Dengan secara umumnya
ilmu yang ada di dalam Islam ni, ilmu yang ada di dalam kitab, bukan semuanya betul sahih. Adanya benda yang dibubuh mengikut ingatan ulama-ulama. Walaupun ulama tafsir sekalipun, banyak kita dapati ni orang mari tahqiq, mari tasahih semula betul semula, bukan arti orang pada zaman dahulu tak kena dah, tapi dia nulis, ulama-ulama dulu menulis tu alhamdulillah molekna dia tulis, tapi dia tulis mengikut ilmu yang ada pada diri dia, yang dia belajar daripada orang tu orang ni, orang tu orang ni. Sebab itulah belakang-belakang ni ulama pakat mari cek semula. Ulama belakang bukan arti katanya lebih alim daripada ulama zaman dahulu, dan bukanlah ulama zaman-zaman dahulu tak pandai teknologi supaya zaman sekarang ni. Walaupun zaman sekarang ni ilmu yang dihipung dengan apa, banyak-banyak ramuan ilmu daripada zaman dahulu, zaman sekarang ni, tapi semuanya ulama kita hormat belaka, sama ada hak qadim ataupun hak jadid, hak lama dan hak baru. Tapi noknya, nok hak betul. Nok tu tak ada denok ni pasal baloh go tu go ni kata mengaku dak. Noknya hak betul. Hak mana betul kita ambil, hak mana tak betul kita letak situ. Tak sedek bicik, tak sedek korek banyak. Dok kacau korek benda tak kena. Dok korek apa? Kita dengar, kita ngaji, kita ambil hak sahih, hak betul, hak bersih, hak jernih, kita pakai amal. Amal pun mengikut qadar yang kuasa. Kalau hak wajib, kita wajib buat, tapi hak sunat jangan duk dipaksa orang supaya sapakan benda-benda tu jadi wajib. Jadilah kita ni dia panggil apa eh? Dalam bahasa orang putih dia panggil stable. Stable maknanya stabil. Bahasa Melayu pun ambil daripada bahasa orang putih juga. Jadi samadun. Jadi bobo molek fleksibel. Fleksibel artinya boleh apa? Boleh timbe lagi mari. Jangan sutong dak. Jangan yon dak. Tak leh. Itulah ajaran yang ada di dalam Islam. Jadi kita boleh pakat terima, lepas tu terimalah hak sahih, hak betul. Tak ada hak lebih sahih daripada Allah dan Rasul. Tak ada lebih pada tu. Lain pada tu adalah apa yang dihurai, yang disebut oleh ulama. Dan kita ni kena hormat kepada para ulama semua, sama ada hak zaman dulu dan zaman sekarang. Sebab jasa mereka lah yang menerangkan kebaikan ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam. Alhamdulillah. Nah, masuk cerita semula ni. Saya lerek ini panjang sikit sini. Ayat 123, dan sesungguhnya Nabi Ilyas adalah dari rasul-rasul kami yang telah diutus. Alhamdulillah. Ingatkanlah peristiwa. Tak kalau ia berkata kepada kaumnya. Nabi Ilyas kata apa? Hendaklah kamu mematuhi suruhan Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, tengok sekat tu ya. Patuh kepada ajari Allah dan menjauhi larangannya. Maksud gapo tu? Takwa kepada Allah. Sebab takwa ni maknanya buat yang disuruh, jauh benda yang dilarang. Nah, gapo lagi Nabi Ilyas sebut? Patuhkah kamu menyembah berhala Ba'al? Ba'ile Ba'lun, namu berhala. Atad'una ba'lan watadharuna ahsanal khaliqin, dan kamu meninggalkan ibadat kepada sebijak-bijak pencipta. Maknanya sepatut kau mung duk sembah berhala yang bernama Ba'lun dan mung tinggal Allah Ta'ala sebagai sebijak-bijak, sepandai-pandai pencipta. Sebab tu bawa mari sini, mari ayat yang ke-126 ni bacanya Allaha rabbakum, tak baca Allahu rabbukum. Dia tak baca sebab apa ni? Watadharuna ahsanal khaliqin Allaha rabbakum. Kalau dia orang ngaji nahu, iaitu nya badal kul minal kul, dia panggil Allah rabbakum. Siapa tu yang menjadi sebijak-bijak pencipta? Iaitu sebab tu dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 1:2 ni, iaitu
Allah Tuhan kamu. Tu cara baca dia. Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu. Ni Nabi Ilyas, dia seru kaum dia nak jadi beribadat kepada Allah. Tapi bila Nabi Ilyas duk jalan tugas dia sebagai seorang rasul, kaum dia lagu mana? Tubik gapo reaksi ataupun respon. Boleh jadi tak faham dah. Petik kriya tiket kun. Gapo tu? Maka mereka mendustakannya. Ini menjadi perkara biasa. Seorang rasul, mana-mana rasul didustai oleh kaum dia. Kaum dia tak percaya. Maka mereka mendustakannya, akibatnya mereka tetap akan dibawa hadir untuk diseksa. Ha ni Tuhan janji, cerak puak ni akan dibawa sikit lagi di mahkamah Allah Ta'ala untuk diseksa di dalam api neraka. Kecuali siapa tu? Ha ni, kalau kita perhati juga di dalam surah As-Saffat, Allah Ta'ala dia tingtai tiap-tiap kisah dengan illa ibadallahil mukhlasin. Soal lagi, salamun ala siapa tu? Atas ala Nabi yang disebut tu, orang yang tidak akan diseksa, iaitunya kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik. Allah ya, kita janganlah we ada walaupun sikit selumat piah-piah syirik pun jangan we ada. Bahaya besar ni syirik. Sama ada syirik kecil, lebih-lebih lagi syirik besar. Hak nampak jelas-jelas katanya duk buat, duk doa, duk minta, duk sembah, duk percaya selain daripada Allah. Tu yang panggil syirik. Tang paki dengan Allah Ta'ala. Lagi, maka mereka akan terselamat dan mendapat sebaik-baik balasan. Ni orang yang Allah Ta'ala jaga, al-mukhlasin. Yang mana dah? Kita kena jadi al-mukhlasin dan al-mukhlasin. Le bagi atas dengan le bagi bawah. Al-mukhlasin iaitunya orang-orang yang ikhlas dalam segala cara hidup dia, ibadat dia. Dan al-mukhlasin, orang yang dijaga oleh Allah dari sebarang syirik. Alhamdulillah. Pergi sikit lagi dah. Masa saya duk tengok sama ni. Dan kami kekalkan bagi Nabi Ilyas nama yang harum. Dalam keadaan, dalam kalengi orang-orang yang datang kemudian. Maknanya disebut juga nama-nama rasul-rasul termasuknya Nabi Ilyas. Salamun ala Ilyasin. Salam sejahtera kepada Nabi Ilyas dan keluarganya, zuriatnya. Akhir sekali, dua ayat. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya Nabi Ilyas itu dari hamba-hamba kami yang beriman. Alhamdulillah. Nah, dua tiga orang rasul yang kita boleh dengar pagi hari ini, semuanya membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Nah, walaupun sejarah mereka kita tak jumpa dengan Nabi Ilyas, Nabi Musa, Nabi Harun, tetapi insya-Allah di akhirat sikit lagi kita akan boleh tengok mereka duduk di hadapan kita, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 124,000 rasul-rasul dan nabi-nabi insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.